Informasi lainnya, sebuah langkah signifikan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat. Bupati HSS Ahmad Fikri meluncing pelayanan bedah saraf di RSUD Brigjen Haji Hasan Basri di Kandangan. Guna mendukung kelengkapan rumah sakit rujukan serta mengoptimalkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, terutama layanan kesehatan bedah saraf, RSUD Brigjen Haji Hasan Basri Kandangan melonceng pelayanan bedah saraf diresmikan langsung Bupati HSS Haji Ahmad Fikri. Bupati Haji Ahmad Fikri menyebut RSUD ini mempunyai tambahan satu lagi layanan untuk masyarakat, yaitu bedah saraf dengan menghadirkan dokter spesialis bedah saraf, yakni Dr. Mustafa Apip Wardana. Dan mudah-mudahan dengan adanya dokter bedah saraf yang baru ini bisa memberikan layanan yang lebih cepat, lebih baik ke masyarakat kita, termasuk masyarakat dari luar ya. Hari ini dari Tabalong yang sudah masuk. Iya, dari Tabalong. Ini dokter kita yang baru yang akan menangani bedah saraf ya. Jadi saya mohon dukungan rekan-rekan media, informasikan bahwa di Rusun Kesehatan mulai hari ini sudah ada layanan bedah saraf. Sementara itu, Dr. Mustafa Apip Wardana menuturkan pelayanan ini memang diberikan spesifik untuk saraf, terutama saraf di kepala atau tulang belakang. Selain itu, pelayanan bedah saraf ini merupakan salah satu layanan yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Jadi kalau elektif, satu yang umum itu bisa stroke. Kemudian kasus-kasus kecelakaan. Kecelakaan, baik itu kecelakaan di kepala maupun di tulang belakang, yang insya Allah bisa dikerjakan. Kemudian kasus-kasus elektif ya, seperti misalnya mulai dari bayi, dari kepalanya yang gede, terus cephalus, ataupun juga misalnya ada benjolan di punggung atau di kepala, itu nanti bisa dikerjakan. Kemudian kasus-kasus tumor di kepala, itu juga bisa dikerjakan. Kemudian kasus-kasus tumor bisa juga nanti sampai tumor-tumor di tulang belakang. Abdiansyah Kandangan melaporkan untuk Banjar TV.